Ariel Noah dan BCL jadi duet terbaper saat ini. Bagaimana tidak keduanya selalu menampilkan kemesraan saat bertemu? Terang saja hal tersebut memantik komentar netizen untuk kejelasan hubungan mereka. Dan pantas saja mereka selalu dijodohkan karena kita ketahui, mereka sama-sama sendiri tanpa pendamping alias jomblo. Selanjutnya mereka sudah lama berteman, sudah saling tahu kekurangan dan kelebihan masing-masing. BCL dianggap paling pantas mendampingi Ariel dari segi apapun. Di antaranya adalah mereka sama-sama berkarir di dunia musik, juga sifat keibuan BCL yang nantinya bisa membimbing putri dari Ariel Noah. Akan tetapi walaupun hubungan mereka kian dekat, tetap saja mereka tidak mau mengungkapkan ke publik tentang perasaan masing-masing, apakah masih sebagai sahabat atau menjalin hubungan yang lebih serius lagi. Beberapa waktu yang lalu BCL konser di Hollywings dan seperti biasa BCL membawakan lagu Menghapus Jejakmu. Lalu dimulailah kejutannya ketika Ariel Noah datang dengan pengawalan. BCL terlihat kaget dan menyambut Ariel dengan pelukan hangat di atas panggung. Terang saja aksi mereka membuat baper para penonton. Akhirnya penjodohan mereka kian kencang. Yang jadi pertanyaan, apakah di antara mereka hanya settingan saja, atau memang di antara mereka ada rasa? Sayang padamu kan, kau benarnya aku tak diam. Di kota karena